So far saya lihat dia adalah salah satunya abang saya yang mana sangat peramah dan juga suka membantu. Seorang yang cukup penyabar. Tidak nampak dilihat mukanya bebanan-bebanan yang dihadapinya. Dan hari ini adalah hari bukan kesedihan tetapi adalah hari kenangan bagi kami semua adik-beradik dan juga keluarga. Saya berjumpa dengan arwah abang saya sehari sebelum beliau terbang ke Langkawi. Tidak ada apa-apa tanda. Cumanya sangat seronok, happy go lucky person. Dan dia adalah yang awal lah, yang daripada kecil memang ingin menjadi seorang juruterbang lah. Nah itu saja. Dan kami sebagai keluarga yang mengambil tanggungjawab lah untuk menjaga beliau, anak-anak beliau, beri amanah menjaga. So apa menjadi positif lah untuk? Oh yes, of course. Dia masa beliau berada di United States, beliau sering berhubung dengan saya dan abang saya supaya selalu memberi kata-kata positif pada anak-anak dia. Nah, selalu be a positive, jangan selalu merendah diri. So yes, that's kind of character. He's a character lah. Always positive character.